Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini Jalur Bonsai lagi berkunjung ke tempatnya Mas Rudi ya. Nah ini rumah beliau dan ini lagi santai nih. Ini pohon apa Mas Sampan pegang-pegang Mas? Serut Pak. Pohon serut ya. Gayanya unik Mas ya. Wih. Settingan sudah rapet. Ini batunya settingan ya. Iya settingan. Tapi sudah lama ya. Pirang ini Mas? 100.000. 100.000. Nah, ini contoh dari postingan yang akan kita tayangkan ya. Dan kita jangan di-skip supaya enggak ketinggalan dengan bahan-bahan bonsai yang ada di tempatnya Mas Rudi. Ini pohon apa kalau sancang, yang? Sancang, Pak. Sancang ya. Wih, asik. Kalau yang ini pirang Mas? 120.000. 120.000. Pakai 20 ya Mas? Iya. Gaya jagane nek naik dinyang wong ya. Nah itu tadi jalur-jalur bonsai bahan di tempatnya Mas Rudi, dan akan kita spill satu persatu ya bahan-bahan yang lain sambil sore santai sambil ngopi dan merokok. Oke. Dan ini bahan-bahannya untuk lokasinya yang berada di Desa Bulu Grabakan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Keliru kabeh aku ngomong. Banyak Mas bahannya ya. Masih proses. Oke. Dan kita mulai spill satu persatu seperti biasanya. Di sini ada pohon anu ya. Pohon serut ya. Nah, oke, kita mulai dari pohon serut ini. Ini ori di batu Mas Rudi ya. Ori Pak, ini Mas. Ori di batu. Ini batu lintang ya. Iya. Nah, ini batu lintang ya orang sini. Ini kayak kristal gitu. Kalau anu kelip-kelip gitu ya. Nancep di batu. Ini prosesnya sudah lama Mas ya. Sudah lama Pak. Dulunya polos cuman ini saja. Sampai sini saja. Polos sampai segitu ya. Dengan ketinggian kurang lebih hampir 40-an ya. 40. Iya. Coba sambil diputar sedikit kita lihat sekelilingnya. Di sini bahan serut ya, sudah proses lama sekali dan ori di atas batu ya. Karakter batunya bagus. Perakarannya mencengkram batu dan sudah proses lama ya untuk kerangkanya sudah ada. Tinggal lanjutin sedikit aja sudah bagus ini untuk calon kanopinya. Dan ini tahapan wiring dibantu cutting. Cutting. Mantap sekali. Untuk pohon serut ini dibuka dengan harga 400, Pak. 400. Iya. Wih, mantap ini pohon. Ini dulunya jadi bagus loh pohon ini. Sekarang habis ditahap ini pas langsung selengan lebih ya. Cukup dengan harga Rp400.000. Dan ini ada lagi pohon apa ini, Mas? Ileng-ileng. Ileng-ileng, Pak. Ileng-ileng karakter ya. Mantap sekali. Kaki, coba putar kaki-kaki sih Mas. Kaki-kaki keliling ya. Mantap sekali. Kayak pohon asem ya. Iya, Pak. Ini cuma beberapa ranting harus diambil ya. Batang selengan lebih, gerakannya enak banget. Wih, mantap pohon ileng-ileng. Cek harga Mas Rudi? 150, Pak. 150? Wih, pohon seperti ini cukup dengan harga Rp150.000. Dan ini ada lagi pohon serut ya. Pohon serut original di atas batu dengan ketinggian kurang lebih 35, Pak. 35 sentinan. Mantap sekali, sudah tahapan cutting triple ya. Dan ini untuk batang utamanya akar-akarnya nembus di batu ya. Ini ori ya. Ori, Pak. Ori. Dan sudah cantik, siap pajang, tinggal ganti pot. Cek harga Mas Rudi? 200 nego. 200 nego tipis-tipis. Mantep ini pohon serut ini. Dan ini ada lagi pohon amplas ya. Pohon amplas ori di batu dengan ketinggian kisaran 30-35. Ini untuk batang utamanya, dia nempel di batu ya. Ini benar-benar asli ori dan karakter pohonnya juga tua. Kondisi subur banget. Sudah wiring. Untuk daun kalau sering di pruning nanti bisa kecil ya. Dan untuk akarnya tembus ya. Mantap sekali. Cek harga untuk pohon amplas Mas Rudi? 200, Pak. 200.000. Mantap sekali amplasnya. Dan ini ada lagi pohon serut original di batu ya. Mantap sekali ini.
kita lihat merimbunkan saja, Pak. Iya, ini gayanya juga enak ya, gayanya bagus banget dan dia lengket ori, akarnya masuk ke dalam batu. Cek harga Mas Rudi? 250, Pak. 250 dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 25 cm. Dan ini ada pohon wahung. Macang. Wahung gunung, ini ori di batu. Dan sudah disambung sama sancang ya, kondisi sambungan hidup. Karakternya sangat tua ya. Di antara keringan pohon dengan batu. Hampir menyatu ya. Warnanya mirip sekali dan dia lengket di atas batu. Cek harga Mas Rudi untuk wacangnya. 200 nego, Pak. 200 nego tipis. Mantap ini. Dan ini ada pohon amplas ya, Mas? Amplas, Pak. Pohon amplas ini keringannya ya. Iya, ini. Dan ini ada batunya ya? Ada, Pak. Nempel. Ada batunya juga di sini juga batu ya ini. Ini juga batu. Kondisi sangat subur. Hasil dari bolang sendiri. Nah, ini. Cek harga untuk pohon amplasnya Mas Rudi. 150, Pak. Rp150.000. Murah meriah wes. Dan ini ada pohon iprek nancep di batu dan ini ori ya. Ori, Pak. Ori masuk ke dalam batu ya. Pucuk merah. Pucuk merah ya. Sangat subur. Wih, lumayan tinggi juga ya, karakter batunya juga bagus. Ketinggian kurang lebih 35, Pak. Kisaran di 35-an ya. Oh, ini tembus sampai sini ya. Mantap ini pohon iprek. Gak usah merogram ya. Ini ori nanaja harga murah, ini piro Mas? 150, Pak. 150.000. Wes, murah meriah. Dan ini ada pohon sisir ya, bergaya buncin ya. Pohonnya rimbun ada di tengah. Ketinggian kurang lebih dari sampai pucuk 50-an ya. 50-an pucuk, kalau sampai tengah sini kisaran di 30-an. Pohon sisir kondisi sangat subur, bergaya buncin. Mantap sekali. Cek harga Mas Rudi? 150, Pak. Rp150.000. Unik ini. Ya tinggal ngejin yang bagian atasnya ya. Nanti sudah bagus. Dan ini ada pohon serut ori di batu ya, dengan panjang kurang lebih panjang 30, batu. 30-an. Iya, 30-an kurang lebih, dan ini pohonnya ya. Pohon sama batunya hampir sama ya warnanya. Sudah wiring, sudah diarahkan. Asik sekali gayanya, seperti gunung ya. Runcing di tengah. Mantap. Pira Mas? 250, Pak. 250.000 pohon serut original di atas batu. Dan ini ada pohon serut juga ori di batu. Nah, ini kondisinya sangat subur ya. Dan ini dia bekasnya terjepit batu, dia sampai molet-molet kayak gini. Akhirnya menambah kesan bagusnya ya, liukan-liukan alami. Dengan ketinggian kurang lebih 50. Kisaran di 50, cek harga 150, Pak. 150.000 pohon serut ori di atas batu ya. Dan ini ada lagi pohon sisir. Gayanya unik, ketinggian kisaran di 30. Ini tekuan-tekuannya cantik sekali, tekuan alami ya. Tinggal melanjutkan saja. Sentilane. Gayanya unik. Cek harga Mas Rudi untuk pohon sisirnya. 100.000. 100.000 pohon sisir. Dan ini ada lagi pohon sisir lagi dengan ketinggian kisaran di 30, bergaya buncin. Cek harga Mas Rudi. 100.000 pohon sisir, kondisi subur. Dan ini ada pohon wahung disambung sama sancang ya. Karakternya tua banget, dan yang atas ini pohon sancang. Ini sambung pucuk ya. Dengan ketinggian kisaran di 15 cm, dibuka dengan harga 100.000. Dan ini ada lagi pohon sisir. Unik ya, gayanya kecil. Tinggal ganti pot keramik, cantik ini.
Cek harga Mas Rudi. 100.000. 100.000 pohon sisir sudah rimbun ya. Sudah diarahkan juga. Dan ini pohon serut ya. Serut. Ini juga dari hasil dongkelan sendiri. Wih, kaki mantep ini. Jarang ada pohon serut dengan kaki sempurna seperti ini. Ketinggian kisaran di 15 cm. Untuk tunas-tunasnya tinggal milih aja ya mana yang dipakai dan mana yang dibuang. Cek harga Mas Rudi. 100.000, Pak. 100.000 rupiah pohon serut. Dan ini ada pohon wahung ya. Mantap ini. Bukel, Pak, ini. Bukel. Ketinggian kisaran di 15 cm. Karakternya tua ya. Soalnya di sini daerah pegunungan batu ya. Jadi untuk pohon-pohonnya itu biasanya hidup di atas batu. Karakternya enggak usah diragukan lagi. Piro Mas? 100, Pak. 100.000 pohon wahung. Dan yang ini wahung bintang Mas ya. Wahung bintang. Kondisi juga subur. Daunnya asik, ketinggian kisaran di 15 cm. Cek harga Mas Rudi. 100.000. 100.000 untuk pohon wahung bintang. Dan ini bahan-bahan yang besar-besar ya, kalau kita mau spill putar tadi ngangkatnya terlalu berat ini. Ini ada pohon serut ya. Coba. Nah, ini pohon utamanya masuk ke dalam batu. Connect lah ini. Sambung connect ya. Dengan ketinggian kurang lebih hampir 50, Pak. Hampir 50-an ya. Kurang lebih kondisi sangat subur. Piro Mas ngene iki, Mas? 400, Pak. 400 ya. Tanpa pot. 400 tidak termasuk pot ya, khawatirnya juga potnya pecah ya. Soalnya ada batu kena entakan di ekspedisi dengan harga dibuka Rp400.000. Di sini sampingnya ini pohon apa ini? Asem, Pak. Asem Jawa ya. Ya yang minat. Wih, mantep. Capri. Besar Mas ya? Besar, Pak. Wih, asem Jawa sebesar ini. Ini untuk tangan-tanganannya sudah komplit ya. Iya. Sampai kanopinya sudah ada. Ini sore-sore pohonnya tidur daunnya. Cek harga Mas Rudi. Nanti bisa langsung japri. Langsung japri aja untuk pohon asem. Kita lihat pohon yang lain ya sambil jalan-jalan ini. Di sini ada asem lagi ini. Ini juga besar ya. Besar, Pak. Wih, kondisi rimbun nih. Taruh depan rumah sangat bagus, tinggal ganti pot. Hasil cangkokan tapi sudah sangat lama ya. Ini coba dipegang Mas untuk batangnya Mas, gitu ya. Besar sekali. Sepah lebih. Ketinggian kurang lebih 70-an, Pak. 70-an. Cek harga. Nanti bisa japri, Pak. Langsung japri aja. Lanjut pohon yang mana lagi Mas Rudi? Di sini ada pohon amplas ini. Amplas, Pak. Nah, ini amplas proses ini. Proses penyuburan, Pak, itu. Proses penyuburan meliuk-meliuk ya. Untuk yang berminat ini langsung japri aja nomornya Mas Rudi yang ada di bawah video ini. Di sini juga ada pohon amplas lagi. Buat bahan ground, Pak. Bahan ground ya. Dan yang kecil-kecil buat souveniran, bagi yang berminat langsung japri aja. Nanti bisa langsung tanya-tanya. Iya, langsung tanya-tanya, ngobrol dengan Mas Rudi, langsung video call juga bisa. Di sini juga ada pohon loa ya. Loa besar sekali. Mantap ini pohon loanya. Dan ini bahan-bahan tempatnya Mas Rudi ya. Ada pohon serut dan masuk belum diekspos. Ini cakep sekali nih. Masih proses, Pak, ini. Baru mau subur, Pak. Baru mau subur ya. Iya. Wahung ya. Wih, cantik sekali. Gurine kok bagus. Melon. Iya, melon. Nah, itu tadi sedulur jalan Bose, bahan-bahan yang ada di tempatnya Mas Rudi. Terima kasih Mas Rudi sudah diberi kesempatan mereview bahan bonsainya. Semoga terjual laris manis kepada pemirsa jalur bonsai dimanapun berada. Terima kasih sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.